Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview Matruk ya. Setelah sekian lama kita tidak mereview truk ya, terutama truk cabai ya ini, atau muatan. Dan ini truknya berstatus free. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Keren ya di sini. Ini Madura Express dari Mas Budisan ya untuk modnya. Pokoknya mod truk dari Mas Budisan itu keren-keren banget ya. Pokoknya selalu diupdate gitu, banyak sekali mod-mod free. Dan untuk fiturnya di sini sudah normal ya. Dan kerennya lagi di sini untuk wipernya itu ngikut sama strobonya, mantap ya. Dan seperti biasa untuk bukaan pintunya ada kiri kanan dan belakang. Untuk lampu belakangnya sudah menggunakan lampu customan ya, mantap. Tapi lebih mantap lagi jika busit ini sudah support dengan adanya fitur sen ya, sen ngalir di bagian mod itu bagian paling mantap ya. Dan ini untuk interiornya mantap ya, detail banget. Walaupun ini mod free tetapi detailnya itu mantap jiwa. Ini untuk animasi pertama menurunkan terpal ya. Sekarang itu kalau nggak salah regulasinya nggak boleh ya, terpal tinggi-tinggi itu seperti terpal segitiga itu nggak boleh, jadi harus rata ya. Mungkin ada kebijakan outdoor ya, atau over dimensi overload ya. Ya pokoknya sekarang itu peraturannya lebih diperketat ya, mungkin demi keselamatan juga. Dan ini untuk animasi ketiga adalah jungkit, dan untuk mesinnya itu sudah 3D ya, mantap. Wis mantap ini. Dan setelah ini kita test drive seperti apakah untuk gas, rem, serta suspensinya truk ini. Waduh, kita nabrak dong. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Oke, di bagian bawah yang ada gondol-gandul itu segitiga pengaman, bukan ya, busway, gantungan busway itu bisa bergerak ya. Dan di sini ada stela yang berbentuk penguin yang tentunya menambah kesan keren ya, jadi tidak hanya polosan gitu. Dan di sini untuk suspensinya agak mantul ya, mantul-mantul mantap jiwa. Oke, maaf saya batuk ya, karena ini sedang musim batuk ya ini. Mungkin teman-teman yang lagi sakit atau ya pokoknya lagi sakit dan yang sembuh segera sembuh ya yang sakit itu. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila teman-teman berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit.